こんにちは、ゆきまるかです。Oke, seperti di judul, kali ini aku mau mulai progres aku untuk cosplay Hayami Umika dari Lupin Reja. Tapi aku bakal cosplayin dua versi. Yang pertama versi ini, yang kuning, sebelum dia berubah jadi ranger, dan yang satu lagi versi ini waktu dia terjebak di taman bermain dengan Pato Ranger Pink. Oh iya, sebelumnya aku mau ingetin kalau ini adalah progress log, bukan tutorial atau DIY. Jadi gak ada suara dari aku ya tentang cara pembuatannya. So, langsung aja, let's start! Lumayan lah ya. Aku pakai barang-barang yang bekas, dibilang bekas, ya bekas sih, udah kepake gitu. Kecuali yang ini aku baru beli karena aku nggak punya kain tilenya. Jadi walaupun nggak ada, bukan tutorial, tapi aku jelasin dikit ya. Ini tadi ada lihat kalau bling-bling ini dari ininya nih. Ini kan bling-bling. Jadi waktu nyobain itu tiba-tiba udah ada dikit di sini. Jadi daripada sayang, sekalian aja aku jadiin semua. Terus jadi kayak bagus gitu. Ini juga aku ragu sih mau warna kuning atau warna putih. Sebelumnya aku mau pakai bahan yang di bajunya itu, tapi ternyata kurang bagus. Jadi aku pakein tile. Coba ya. Teman-teman aku banyak yang bilang rambut aku tuh udah pas, cuman sayangnya warnanya hitam. Terus ini ada poninya nih, poninya poni ke samping gini dan agak panjang, harusnya dipotong biar pendek gitu. Tapi aku belum tahu sih, karena aku nggak dibolehin cat rambut sama pacar aku. Jadi sebenarnya aku pengennya sih cat aja ini dan aku potong poni. Tapi lihat aja keputusannya nanti, apakah aku bakal cosplay dengan wig atau dengan rambut asli.
Sekalian aku mau ngasih bonus. Ini sebenarnya aku beli di Mr. DIY. Dan ini ada sayap kayak kupu-kupu gede itu. Nah, itu tuh bentuknya benar-benar mirip. Sebenarnya ini harusnya ada lagi yang panjangnya, cuman karena kepotong dan juga karena kena poni jadi menurut aku nggak terlalu kelihatan. So, nggak apa-apa lah ya. Progres lock pertama, aksesoris topi selesai. Yeay! Thanks for watching, makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan video aku yang lainnya, klik tombol subscribe serta hidupin notifikasi lonceng di sampingnya. Sudah ya?